เกี่ยวกับพ่อปอดถวายsuara presiden sama DPD saja yang diisukan. Kalau karena kemarin individu yang melakukan atau pemilih yang masuk itu kebanyakan pemilih yang dia berdomisili di sini tapi tidak mengurus DPDP. Aslinya dari luar daerah, KTP semua dari luar daerah. Cuma dia memang berdomisili di sekitar sini. Padahal di pemilu 2024 ini ada suatu proses untuk pindah milih itu ada ngurus DPDP dan sebagainya. Dan itu ada batasan. Batasan terkait dengan pengurusannya ada batasan. Itu jumlahnya berapa? 21 orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.